Okay guys, firstly aku nak ucapkan tahniah dulu kepada pasukan Indonesia kerana telah berjaya ke quarter final Piala Asia U23 dengan menumbangkan pasukan Jordan dengan 4-1. Satu keputusan yang menakjubkan, satu keputusan yang menarik dan satu keputusan yang di luar jangkaan. Okay, untuk game semalam tu bagi aku, Indonesia telah melakukan kerja yang sangat bagus. Ya, pada peringkat permulaan, Jordan memberikan tentangan yang sengit kepada pasukan Indonesia. Tapi sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Permainan Indonesia melawan Jordan ternyata kembali membuahkan hasil dan timnas Indonesia mencetak sejarah lagi mengalahkan Jordania dengan 4-1. Inilah yang menjadi sorotan bagi pencinta sepak bola, pemerhati sepak bola di dalam negeri ataupun di luar negeri, dan salah satunya di negara jiran kita yaitu Malaysia. Oke, seperti apa? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Udah bilang tim muda jiran kita Indonesia menang bergaya 4-1 ke atas Jordan. Secara rasminya, skuad Indonesia Under 23 layak ke peringkat seterusnya dalam Piala Asia kali ini. Pada video lepas, saya ada cakap 3 player yang saya suka. 2 daripada 3 player tersebut skor game semalam. Marcelino Ferdinand dan Coman Teguh. Kalau korang tengok gol Witan Sulaiman, ya Allah, cantik. Gol tu saja cantik. Tapi keempat-empat gol tersebut dihasilkan daripada build up yang sangat cantik. Ini yang saya masukkan dalam video yang lepas. Permainan yang sangat matang dan berdisiplin. Dan sekarang, dalam Piala Asia Under 23 ni, tim Indonesia belum concede open play goal. Apa-apapun, abang nak ucapkan tahniah kepada tim Indonesia Under 23. Semoga korang sukses dalam peringkat seterusnya. Mantap teruk. Indonesia mantap sekali teruk. Lagi membuktikan yang mereka ni berada di tahap yang berbeza setelah mengalahkan Jordan sebanyak 4-1. Hari tu waktu diorang kalahkan Australia, ramai yang suruh aku review. Kali ni lagi ramai yang DM, lagi ramai yang komen. So aku akan review game ni, tapi aku nak minta tolong daripada korang untuk follow dulu akaun ni. Dah follow, mantap cuy. Fakta menarik, walaupun skor 4-1, tapi kesemua gol dihasilkan oleh pemain-pemain Indonesia. Tak ada sekali pun pemain Jordan yang skor. Okay, gol yang pertama datang daripada sepakan penalti Marcelino Ferdinand. Tak ada apa aku nak sembang sangat. Yang kedua, gol kedua lawa gila weh. One touch football dengan dia punya finesse shot tu. Cakap kau lawa siut. Memang lawa. Gol kedua tu dah lawa. Gol ketiga pun lawa juga. Okay, sekali lagi. One touch football. Lob. Lepas tu, Marcelino Ferdinand, dia score. By the way, player ni aku dah review dah pun dekat channel aku. Memang aku kata Marcelino Ferdinand ni memang betul-betul star boy lah. Memang betul-betul layak pakai jersey nombor 7. Bukan macam ada pemain kita tu pakai jersey nombor 7. Main macam nombor 70 je. Itulah. Bagus lah bang. Ya, Marcelino Ferdinand, what a player. Gol yang terakhir dihasilkan oleh lemparan Arhan Pratama. Arhan ni pun aku dah review juga dekat channel aku. Lagi-lagi Justin lemparan Justin Habener pun aku dah review Arhan juga ya. Dia pun ada skor juga walaupun non-goal. Player-player yang lain Indonesia, Enando Ari semua, jangan risau, bakal menyusul nanti. Korang tunggu je eh. Right, so kemenangan ini telah pun meletakkan Indonesia di tangga kedua belakang Qatar. Kita tahu Qatar akan menang game ni. Qatar akan menang Piala Asia ni. Jangan risaulah Qatar. So korang kena target nombor 2. Dan sejujurnya bagi aku, betul lah, Indonesia dan juga Thailand memang level above other countries dekat ASEAN sekarang ni. Kita kena mengaku benda tu guys. Kita kena mengaku. Untuk Indonesia, saya ucapkan good luck untuk bermain di peringkat seterusnya. Right, kalau korang suka video-video macam ni, konten-konten macam ni, jangan lupa tekan butang follow. Terima kasih. Okay guys, firstly, aku nak ucapkan tahniah dulu kepada pasukan Indonesia kerana telah berjaya ke quarter final Piala Asia U23 dengan menumbangkan pasukan Jordan dengan 4-1. Satu keputusan yang menakjubkan, satu keputusan yang menarik dan satu keputusan yang di luar jangkaan. Okey, untuk game semalam tu bagi aku, Indonesia telah melakukan kerja yang sangat bagus. Ya, pada peringkat permulaan, Jordan
memberikan tentangan yang sengit kepada pasukan Indonesia. Tapi pasukan Indonesia melakukan kerja dengan sangat-sangat baik. Mereka menyerap segala tekanan dan melancarkan serangan bertarik arus. Sehinggakan Jordan hilang corak permainan dia orang, sehinggakan mental dia orang terganggu dan dia tidak mampu untuk menyerap serangan daripada pasukan Indonesia. Itu yang bagi aku, aku respect lah. So aku berikan hormat kepada pasukan Indonesia kali ini. Okey, ia tak dinafikan juga kejayaan Indonesia kali ini adalah kerana kehadiran pemain heritage yang bagus daripada serangan, sehingga pemain tengah dan juga pertahanan. Mereka mempunyai pemain heritage yang bagus. Itu adalah punca Indonesia boleh mencapai kejayaan yang bagus sehingga ke hari ini tau. Okey. Sintayong melakukan kerja yang sangat baik dengan pemilihan pemain-pemain heritage yang betul-betul dia perlukan untuk pasukan dia. Dia mengambil pemain heritage yang dia rasakan tepat untuk melaksanakan apa yang dirancangkan. Itu satu kejayaan bagi Sintayong juga. Okey, ramai yang cakap Sintayong tak bagus, tapi bagi aku Sintayong seorang jurulatih yang bijak. Dan Indonesia bertuah kerana memiliki seorang jurulatih yang bijak seperti Sintayong sebenarnya. Okey. Untuk next, aku doakan Indonesia mampu pergi jauh, kalau boleh biar sampai ke final Piala Asia, dan kalau boleh biarlah julang piala tu. Okey. Aku di Malaysia, aku memberikan sokongan yang penuh kepada Indonesia. Okey, kalau bagi aku, kalau kita tak support kita, siapa lagi nak support kita? Okey. Kita berjiran, okey, kita pula serumpun. So bagi aku, aku akan menyokong Indonesia untuk kali ini. Bagi aku, Indonesia adalah pasukan yang terbaik. Okey. Ada segelintir-segelintir komen-komen di dalam video aku yang kurang bagus, yang menyindir ataupun menghina. Okey, bagi aku itu adalah segelintir. Tapi ramai lagi rakyat Indonesia yang positif, rakyat Indonesia yang bijak, ramai lagi rakyat Indonesia yang profesional. Okey, yang memahami kita adalah berjiran, kita adalah serumpun. Okey, gula tu Indonesia. The best untuk Indonesia. Saya nak cakap aku cukup suka dengan progres Indonesia. Ya. Yeah. Aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti bahawa kalau kita kekal terhadap, kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Iraq. Pada bulan November ke Januari, sebelum Piala Asia. Boleh, waktu tu semua dah nak kecoh dah. Indonesia kalah 5-0. Walaupun boleh lihat kita kalah macam tu, tapi at the end of the day, ha, kenapa hasil macam ni? Kekal berprinsip. World Cup expanded lah. Indonesia bahaya juga ni. Kalau-kalau mungkin ke World Cup. Komentar-komentar dari netizen Malaysia dengan segala progres dari keberhasilan timnas Indonesia yang beberapa kali sungguh luar biasa dengan segala penampilannya di Piala AFC U23 Qatar. Pertama melawan Australia dengan kemenangan 1-0 dan kali ini melawan Jordan dengan 4-1. Inilah menjadi satu sorotan bagi mereka para pengamat sepak bola di dalam negeri ataupun di Malaysia. Oke teman-teman ya, bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe, dukung channel ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.